بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا كريم يا ودود kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan berada dalam majlis penyerahan sijil keputusan SPM tahun 2020 di SMK Asajaya pada pagi ini. Ya Allah, ya fa'al lima yurid, kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahman dan rahimmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Tidak juga lupa kepada para pendidik yang telah lama menyumbang khidmat dan menabur bakti mereka di sekolah yang bertuah ini. Di saat ini juga kami rafakkan tangan kehambaan mengharapkan ihsanmu agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai, sama ada dalam bidang akademik mahupun aspek pembinaan sahsiah insan, dan seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa yang akan datang. Ya Allah, ya Ghaniyu, ya Hamid, jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima sijil keputusan SPM pada hari ini sebagai pelajar-pelajar yang bersyukur dengan apa jua keputusan yang diperolehi. Dalam erti kata lain, jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa berusaha dengan tekun dan gigih untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik mahupun keterampilan peribadi yang luhur. Mudah-mudahan majlis ini akan menjadi sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar lain supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan mengemeling tenaga untuk mencapai kecemerlangan diri dan mengharumkan nama sekolah ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam tarfil lana wa tarhamna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Asajaya Boleh. Saya Cikgu Samsul Alam bin Muhammad Syamsuddin, Pengetua SMK Asajaya, ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua warga SMK Asajaya, khasnya kepada semua calon SPM 2020 kerana telah menamatkan peperiksaan dengan prestasi yang hebat, iaitu peningkatan GPS sebanyak 0.36 mata dan peningkatan peratus lulus sebanyak 8.17%. Semua ini berlaku hasil usaha dan inisiatif semua calon dan guru walaupun menempuh cabaran pandemik COVID-19 sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Justru itu, bagi meraihkan kejayaan anda, calon-calon SPM 2020, maka sesi penyerahan sijil SPM dan skor A bagi pelajar cemerlang SPM 2020 yang akan diadakan hari ini, 28 Julai, di SMK Asajaya secara pandu lalu dan serahan tangan. Pastikan calon-calon hadir mengikut masa ditetapkan dan akur pada SOP COVID-19 setiap masa semasa berada di sekolah, seperti memakai pelitup muka, mengimbas suhu dan menjaga penjarakan sosial setiap masa. Cikgu ingin doakan anda semua terus sihat, berjaya dan dirahmati Allah sentiasa. Jaga diri,
jaga semua. Kita jaga kita. Asa jaya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam satu asa jaya, salam Sarawak Ibu Pertiwiku. Terima kasih pengacara majlis yang saya hormati Tuan Pengetua SMK Sejaya, Encik Samsul Alam, Barisan Guru Kukanan, Barisan Guru Panhatia, tuan-tuan dan puan-puan serta adik-adik yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya merasa bersyukur kepada Allah SWT kerana diberi kesempatan dan peluang untuk berucap di Majlis Penyerahan Sijil SPM 2020. Pertama sekali juga kita bersyukur kepada Allah dengan izin dan inayahnya juga dalam keadaan getir dan payah ini kita mampu bertemu di alam maya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seperti kebiasaan Majlis Penyerahan Sijil kita adakan, namun pada kali ini agak berbeza apabila diadakan secara maya dan juga pandu lalu. Tapi apa yang penting ialah pengiktirafan kita dan rasa terima kasih di atas pencapaian yang telah mereka tunjukkan dalam perpeksaan SPM tahun 2020. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, apa yang kita banggakan pencapaian ini adalah merupakan satu pencapaian yang luar biasa yang akan terus melonjakkan nama SMK Sejaya di persada pendidikan khususnya di bahagian Samarahan. Kita mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada adik-adik pelajar yang telah pun berjaya. Syabas juga kepada para guru yang mana telah pun memberi didikan yang begitu padu sekali sehingga melahirkan mereka yang berjaya pada peperiksaan pada kali ini. Juga kita berasa bersyukur dan terima kasih di atas usaha yang diperkandakan oleh ibu bapa dalam memberi didikan, dalam memberi semangat, dalam memberi wang belanja untuk memastikan anak-anak mereka berjaya. Jadi kepada adik-adik pelajar yang kita percaya, jadikanlah kejadian ini sebagai satu jembatan ataupun batu loncatan untuk adik terus berjaya dalam pendidikan yang lebih tinggi. Di kesempatan di Majlis Penyerahan Sijil SPM 2020 pada kali ini, saya amat berterima kasih dan berbangga di atas usaha yang telah pun dilakukan oleh pihak sekolah yang dikemudikan oleh Tuan Pengetua kita yang mengadakan majlis kita pada kali ini. Syabas kita ucapkan pada usaha ini dan semoga kejayaan ini merupakan satu penanda aras yang lebih baik lagi untuk kita mencapai kejayaan di masa-masa yang akan datang. Kepada adik pelajar kita, jadikanlah kejayaan ini sebagai motivasi diri kita untuk meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Dan akhir kata daripada saya, kepada semua, terima kasih di atas usaha berganda, di atas usaha kita bersama untuk menjayakan Majlis Penyerahan Sijil SPM 2020 yang kita adakan secara pandu lalu. Semoga majlis ini akan memberi manfaat kepada kita semua dan akan kita kenang sampai bila-bila. Akhir kata, selamat maju jaya kepada semua adik pelajar dan juga selamat meneruskan perjuangan dalam pandemik COVID-19 ini dan semoga kita akan terus mencipta lebih banyak kejayaan dan tahniah kepada SMK Sejaya. Sekian, asal jaya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.